Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Selamat siang teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, gak ada yang sakit. Pokoknya semuanya dalam keadaan baik ya, amin. Oke teman-teman, hari ini aku mau buat kue. Dan ini tuh sekitaran jam 2:30 sore. Aku kepengen bikin kue, pengen bikin soft cookies. Karena aku pernah lihat di TikTok dan kayaknya enak banget, jadi aku mau bikin aja. Ini aku kasih lihat prosesnya tuh seperti ini ya teman-teman, persiapannya. Biasanya sih nggak aku videoin ya, jadi biasanya udah aku persiapkan semua. Cuman suka ada yang komen, teteh kalau persiapan bikin kue tuh di videoin gitu. Jadi ini okelah aku videoin, walaupun sebenarnya rempong, tapi nggak apa-apa ya, sesekali aja biar teman-teman seneng. Untuk bahan-bahannya ini ada 430 gram terigu, cuman pas nimbang aku cuman 200 gram teman-teman, kelupaan, tapi nanti aku nimbang lagi. Dan ini untuk tepung maizenanya aku pakai 30 gram, baking powder sama baking sodanya ini nggak nyampe setengah sendok teh ya, jangan banyak-banyak karena menurut aku nggak enak aja kalau kebanyakan. Kalau kebanyakan menurut aku rasanya tuh pahit dan aneh aja gitu di lidahnya. Makanya kalau misalnya buat kue terus pakai baking soda atau baking powder itu aku nggak pernah banyak-banyak teman-teman. Walaupun aku lihat kalau misalnya di resep dia tuh pakai 1 sendok teh gitu ya, kalau aku nggak pernah gitu mam, karena menurut aku emang rasanya tuh nggak enak banget sih. Ini aku lanjut timbang gula pasirnya 100 gram dan nanti aku tambahin pakai gula palem atau gula aren. Gulanya yang bubuk seperti ini, ada juga yang bilang ini tuh gula semut. Kalau bikin cookies ini tuh kayak wajib banget pakai gula ini karena enak gitu mam. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya bisa juga sih, cuman rasanya mungkin akan berbeda. Ini aku timbangnya 160 gram. Nah ini udah selesai timbang menimbangnya, sekarang aku lanjut pakai telur. Aku pakai 2 butir telur. Nah kalau teman-teman buat kue ini tuh gak perlu pakai mixer, jadi cukup diaduk-aduk aja. Dan untuk margarinnya aku pakai 1 bungkus atau setara dengan 200 gram. Ini langsung aja kita aduk-aduk sampai gulanya halus. Tapi teman-teman kalau misalnya pengen cepet aduk-aduknya, gula pasirnya tuh di blender aja dulu gitu ya, dijadiin gula halus biar nggak terlalu lama aduk-aduknya seperti ini. Ini aku nggak pakai whisk, pakai sendok kayu aja karena whisk aku tuh nggak tahu kenapa pada rusak semua teman-teman, jadi pakai ini aja nggak masalah teman-teman. Kalau punyanya centong nasi ya udah pakai aja yang ada di rumah ya teman-teman. Terus ini aku lanjut masukin tepung terigunya. Ini aku masukinnya secara bertahap. Dan tadi tuh aku lupa ke record gitu ya, tadi aku tambahin garam sedikit biar balance gitulah rasanya ya. Udah gampang banget bikin kue ini mah, anak TK juga kayaknya bisa nih teman-teman. Ini aku masukin terigunya secara bertahap. Resep lengkapnya nanti aku simpan di layar ya biar teman-teman gak bingung. Oke, ini udah selesai, tinggal aku tambahin coklat batang. Tapi kalau teman-teman punya coklat yang choco chip itu boleh banget, tapi kalau aku nggak punya jadi ya udah yang ada aja di rumah. Terus ini coklatnya aku potong-potong, coklatnya aku pakai sekitaran 150 gram. Kalau untuk soal topping coklat itu disesuaikan aja, mau berapa banyak juga nggak masalah ya teman-teman. Nah ini tinggal kita bulet-buletin aja, nggak perlu dicetak cakep-cakep, nanti juga akan cakep sendiri kok. Dan ini harus berjarak seperti ini ya teman-teman, karena dia tuh nanti akan melebar karena ditambahin baking powder, baking soda, jadi itu bikin kuenya tuh nanti akan melebar, makanya harus dikasih jarak seperti ini. Kalau soal topping bebas ya, kalau teman-teman punyanya kismis ya udah pakai aja kismis, yang penting inti dari bahannya aja teman-teman ya diikutin biar rasanya sama gitu. Oke, ini udah selesai aku cetak, tinggal aku kasih topping. Ini aku kasih coklat batang yang aku potong-potong. Ini tuh karena cuaca panas banget sampai coklat itu pada lumer teman-teman. Saking panasnya Cikarang tuh 35 derajat. Lanjut, ini aku mau panasin dulu ovennya. Ini oven kesayangan aku, yaitu electric oven lewat dari Miku. Kapasitas ovennya 22 liter, dayanya 400-800 watt. Ada 4 tombol pengaturan
suhu atas, suhu bawah, pengaturan 3 mode pemanasan, dan ada pengaturan waktu juga ya. Suhunya 60-230 derajat dengan timer waktu 0-60 menit. Tapi ada fitur stay on-nya juga atau masak tanpa timer. Oke, ini aku mau panggang dulu. Untuk suhu atas aku pakai 140 derajat dan untuk suhu bawahnya aku pakai 160 derajat. Pengaturan suhunya bisa terpisah ya teman-teman. Oh iya, oven elektrik dari Miku ini memiliki tray penampungan sisa makanan, juga memiliki 4 strip pemanas, jadi matang merata. Pintu half open dengan ketebalan kaca 4 mm, pintunya juga setengah terbuka, jadi membantu hawa panas itu tidak mengenai wajah kita ya teman-teman. Dan memudahkan juga kan untuk kita melihat makanan yang lagi kita panggang. Kacanya anti pecah dan tahan panas, anti lengket dan anti bau, anti korosi dan anti karat. Oke, untuk soft cookiesnya tuh udah mateng, karena ini manggangnya tuh emang gak lama ya, cukup 15 menit aja. Namanya juga soft cookies ya teman-teman. Nah ini untuk traynya tuh udah gratis ya, udah include, terus penjepitnya juga udah include. Kalau teman-teman beli electric oven lowatt dari Miku, nah ini udah mateng semua ya, alhamdulillah. Ini singkat cerita aja, ini dapat segini banyak, tapi masih ada lagi nih satu tray lagi. Kalau ini isinya aku tambahin keju, aku pakai keju oles karena aku pecinta keju nih teman-teman. Dapat lumayan banyak ya, padahal tadi untuk terigunya tuh aku pakai 430 gram dan ini tuh gede-gede banget teman-teman. Nah kalau ini yang coklat, ini kesukaannya kakak. Jadi soft cookies ini tuh emang lembut gitu ya mam, gak kering gitu. Kalau kering tuh rasanya gak enak, jadi lebih enak kayak gini aja. Nah ini yang pakai keju, ini enak banget, di luar tuh manis, di tengahnya asin. Ini favorit aku banget, kalian wajib recook. Oh iya, buat teman-teman yang mau samaan, yang mau beli untuk oven elektrik dari Miku itu, link pembeliannya nanti aku akan simpan di deskripsi. Pokoknya rekomendasi banget lah teman-teman kalau kalian lagi cari oven, karena beneran low watt. Walaupun daya di rumah aku tuh udah sering aku bilang 900 watt, tapi aku bisa pakai oven yang dayanya tuh 400-800 watt. Kenapa dia bisa begitu? Karena kalau misalnya manggang roti ataupun bolu itu tuh cukup di suhu 150 untuk api bawah, api atasnya cukup di 120-130. Makanya bener-bener low watt banget, pokoknya rekomendasi banget lah teman-teman. Oke, ini teman-teman aku lanjut lagi kegiatannya. Sebenarnya ini keesokan paginya aku mau masak nih, aku mau numis pare, karena ini parenya kalau dua hari lagi tuh kayaknya bakalan udah menguning, karena udah lumayan lama banget ini aku belinya teman-teman. Jadi mau aku tumis aja, nanti dicampur teri Medan. Terus nanti aku mau masak kentang balado untuk anak-anak. Kalau ini mah yang makan paling ya aku doang ya, kalau anak-anak mah ya nggak doyan gitu teman-teman, karena memang rasanya pahit. Tapi kalau aku pribadi malah doyan ya teman-teman. Nah ini untuk parenya aku potong-potongnya tuh gede-gede seperti ini. Dan aku kalau masak pare gak pernah kayak aku bejek gitu pakein garam gitu ya. Kalau aku udah biarin kayak gini aja teman-teman. Terus ini aku lanjut goreng kentang, karena mau masak sambal kentang atau kentang balado lah ya. Karena setiap orang tuh beda-beda gitu ya mam penyebutannya. Ada yang bilang sambal kentang, ada yang bilang kentang balado. Kalau aku sih lebih seringnya ya balado kentang gitu. Terus ini lanjut aku mau bikin bumbu untuk pare. Bumbunya sih cuman bawang merah, bawang putih, terus cabe, dan nanti ditambahin lengkuas sama daun salam. Teman-teman udah nyobain belum kalau misalnya numis itu ditambahin lengkuas? Itu tuh rasanya enak banget sih kalau menurut aku. Udah selesai siapin bumbu untuk parenya, ini ditunggu sebelah. Aku langsung masak aja nih teman-teman, mau numis langsung karena ini sejujurnya udah agak siang. Aku masak tuh kayak mau masak atau enggak, masak enggak gitu ya mam, bimbang. Tapi kalau enggak masak juga bingung, jadi ya udahlah masak aja. Nah ini udah mateng bumbunya, baru aku masukin teri Medan. Ini terinya enggak digoreng dulu, jadi udah teri mentah aja.
Kalau udah kayak gini, tinggal dimasukin parenya, terus nanti dikasih air. Aku masaknya nggak lama-lama karena aku seneng kalau pare itu masih keras-keras gitu, teman-teman. Jadi ini masaknya nggak terlalu lama ya, jadi sebentar aja. Tapi ini biasanya aku sambil tutup ya, biar cepat matang. Nah, untuk kentang alhamdulillah udah matang. Ini aku masak 2 tungku jalan semua nih, biasanya satu-satu, cuman karena udah siang jadi ya udah ini dua-duanya aja aku pakai. Teman-teman atau ibu-ibu pada masak apa nih hari ini di rumah? Pasti masakannya enak-enak semua ya ibu-ibu. Yalah, karena masakan seorang ibu tuh masakan terenak di dunia. Setuju gak nih, Mam? Oke, ini aku balik ke pare. Ini belum aku seasoning. Seasoningnya dikasih garam, penyedap pastinya, terus sama dikasih gula sedikit aja, teman-teman. Biar seimbang itu rasanya. Kalau numis yang lain sih nggak pakai gula ya, cuman ini kalau pare biasanya aku kasih sedikit aja, benar-benar sedikit, nggak banyak. Udah, ini udah mateng, masya Allah, ini enak banget makan sama ini. Ini tuh sedap karena ditambahin lengkuas, ditambahin ikan teri. Pokoknya kalau menurut aku mah yang lidahnya deso gitu ya, Mam, yang lidahnya kampung udah enak banget lah. Ini untuk tomatnya aku suka kasihnya emang belakangan ya, teman-teman. Dan tadi karena kurang garam, aku tambahin garam lagi sedikit. Kalau aku tuh masak termasuk yang berani garam ya, cuman aku kalau masak tuh berasanya udah berani garam, tapi kalau misalnya kakak aku nyobain masakan aku katanya kurang garam. Beda-beda ya teman-teman selera orang itu. Ada yang berani garam, ada yang berani gula, kayak gitu. Oke, ini udah mateng. Sekarang lanjut mau numis untuk bumbu kentang. Ini aku pindahin ke sebelah sini biar gampang aku ngambil gambarnya nih, teman-teman. Ditambahin daun salam. Kalau teman-teman suka yang kayak berempah gitu ya, bumbu aromatik, nanti teman-teman boleh ditambahin serai ataupun dikasih lengkuas juga. Seasoningnya mah biasa aja, micin yang penting jangan ketinggalan ya, Mam. Kalau aku anak micin, karena micin itu gak kenapa-kenapa kok, kata dokter juga. Nah, ini udah mateng bumbunya, tinggal aku masukin aja kentang. Tadi aku tambahin air sedikit karena aku kepengen kayak bumbunya tuh lebih menyerap aja sih ke bumbunya, ke kentangnya. Alhamdulillah pertempuran di dapur udah selesai nih, teman-teman. Tinggal aku beresin aja dapurnya, cuman gak aku record ya karena kepanjangan videonya. Dan ini udah selesai, tinggal aku masukin aja ke dalam piring. Terus untuk videonya cuman sampai di sini aja ya, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton. Assalamualaikum, bye.